Sebelum nonton, kalian wajib klik tombol subscribe dan loncengnya agar aku semangat upload video menarik setiap hari ya. Please subscribe. Terima kasih. Kesel sama cewek-cewek jam sekarang yang suka ngerebut pacar orang. Eh, situ mbak ya. Emang mbak gak laku ya? Emang gak ada lagi gitu cowok lain selain ngerebut pacar orang yang udah ada pasangannya? Ih, gak malu banget deh. Kalian tuh mengingatkan aku sama uang receh gopean. Bermuka dua, tapi gak terlalu berharga. Ih, murah. LDR. LDR ya? LDR tuh ibaratkan pacaran sama hantu yang suaranya kedengeran tapi wujudnya gak ada. Kasian lu yang LDR-an. Tapi lebih kasian gue sih. Lu masih mending, LDR tuh beda kota, beda negara. Lah gue, beda perasaan, gimana anjing? Sedih. Maaf. Pengen nyanyi lagunya, itu lagi guys, kayak gini. Potong bebek angsa, masak di kuali. Temen udah lama, tapi lupa diri. Senang kesana, susah kesini. La 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 la. Tai loh. Temen apa tai sih? Kesel. Pesan singkat untuk diri sendiri. Nggak usah kebanyakan ngarep. Emang sih kamu tuh sering berbalas chat, lalu bertukar kabar. Tapi tuh kamu harus tahu. Ingat ya, harus dicatat. Kamu tuh lagi jatuh cinta sendirian. Jadi gak usah ngarep lebih anjing. Emosi gua. Gemes. Kesel banget sama orang-orang yang sering ngomong mantan terindah. Hei Bambang, gak ada mantan terindah. Kalau terindah tuh, udah pasti dia tuh orang baik. Kalau baik gak bakalan ninggalin elu. Udah deh, lupain aja banyak ikan di laut, say. Kesel deh. Gemes gue sama kalian. Hah? Friendzone. Lucu sih. Apaan tuh friendzone? Udah ya guys. Emang dari awal dia tuh ngechat lu, ngasih perhatian. Dia tuh gak lebih. Dia tuh cuma nganggap lu teman. Jadi udah dong, lu aja tuh yang nambah-nambahin perasaan lu ke dia. Orang dia be aja, udahlah. Hentiin semua drama kalian. Yuk, aku jijik deh dengernya. Apaan tuh friendzone? Udah. Buat cewek-cewek yang suka ngerusak, gak tahu malu, dan gak punya perasaan, atau pelakor ya, manusia bunglon itu udah tahu punya pasangan, masih aja digatelin, gak punya malu, atau perlu mukanya diolekin ya. Ya, jadiin sambal terasi, enak ya. Suka banget kesel sama tetangga yang suka nyinyir. Itu mulutnya udah kayak sambal geprek, pedis banget. Udah ya mbak-mbak, ibu-ibu yang suka nyinyir, diam aja ya di rumah. Urusin diri aja sendiri. Emang diri lu udah bener apa? Banyak banget sih pusingnya sama orang lain. Udah diam aja deh.